Nur Kumalasari pula tampil menyokong Yusof Haslam. Benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Itu topik yang ingin Miss Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Pengarah berkaliber Datuk Yusof Haslam meletakkan bakat dan paras rupa sebagai elemen penting yang menjadi prasyarat kepada seseorang yang bergelar pelakon. Katanya, kecantikan dan ketampanan pelakon adalah lumrah kerana penonton mahu melihat kesempurnaan di skrin selain jalan cerita yang baik. Bagaimanapun, perbahasan mengenai kecantikan adalah subjektif kerana sebagai pengarah dan penerbit yang sudah menghasilkan 40 filem, dia turut mendapatkan pandangan daripada pihak lain sebelum mengambil seseorang menjadi pelakon. Mengulas lanjut, Yusof yang berpengalaman selama 37 tahun dalam industri perfilman menafikan pelakon yang tidak memiliki rupa paras cantik mempunyai kurang peluang berbanding pelakon lain. Disoal mengenai stesen televisyen yang cenderung memilih pelakon tertentu, Yusof berkata pernah ada tolak ansur dan tidak hanya menyalahkan sebelah pihak saja. Katanya pihak televisyen juga perlu memenuhi permintaan penaja yang menginginkan pelakon terkenal dan popular kerana mereka menjual produk. Yusof turut menasihatkan kepada semua pelakon baru supaya tidak mudah lemah semangat dengan segala kritikan diterima di media sosial. Isu bakat atau rupa ini menjadi perbualan sejak tahun lalu apabila produser Datuk Aida dikecam kerana lebih mengutamakan rupa berbanding bakat. Berkongsi pengalaman ketika mula menceburi bidang pelakonan dahulu, Nur Kumalasari juga setuju jika paras rupa amat penting kerana ia juga merupakan kehendak penonton. Bagaimanapun, jika seseorang pelakon itu mempunyai bakat yang besar, istilah cantik itu dapat diterjemahkan menerusi kualiti lakonan yang disampaikan. Penonton mahu melihat rupa dan bakat, jadi memang tidak boleh dinafikan seseorang pelakon itu perlu ada rupa paras cantik. Memiliki kedua-dua itu adalah satu anugerah. Bagaimana seorang pelakon yang kurang dari segi paras rupa namun ada bakat besar, dia masih boleh menjadi watak utama. Lihat bagaimana industri Hollywood ketengahkan bakat mereka. Cantik itu boleh dilihat menerusi watak yang mereka sampaikan. Jelasnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.